Dekel lewat. 38 atau 39? 38. Oke. Lalu juara pertama. Baik. Tar. Ya. Untuk. Ya. Snack. Nyentuh lantai gak? Wow, nomor 39. Jadi sisanya paling sedikit nih ya. Oke. 9 gram doang. 3 bungkus tersisa 9 gram. Wow. Coba-coba, ini namanya siapa nih? Ya. Irman. Irman, Kang Irman dari mana? Kota Tangerang. Ini ya, makan secepat-cepatnya sih, biar jadi pemenang gitu aja. Fokus aja gitu. Oh iya, udah biasa ya, makan yang paling terus ya. Gak usah mikirin hutan, gak usah mikirin hutan. Oh, ngikutin. Iya. Makan apa berpikir ya? Makan apa berpikir. Sahabat beli, sahabat bilang tadi, kita foto senyum, lupakan hutang, lupakan masa lalu. Tapi sebelumnya, kita tanya dulu sama Bapak Agus. Iya. Bapak Agus, bagaimana mereka-mereka ini bisa menang? Sebenarnya penilaiannya itu dari mana? Ya, jadi penilaiannya kan tadi dengan waktu 1 menit, berapa banyak yang biasa mereka habiskan. Nah, ini para juara-juara ini masih menghabiskan 3 bungkus, tapi memang ada sisa gitu. Termasuk yang masih di tangan atau yang dekat bungkusnya, itu kita masukin sama komunitas lalu kita timbang. Nah, inilah para pemenang yang menghabiskan dengan sisa paling sedikit dari semua peserta yang ada di sini. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oke, juara kedua. Kita tanya dulu. Dengan ikut siapa? Ibu Nia. Ibu Nia dari mana nih? Jakarta. Nah, motivasinya juga nih sama pertanyaannya, ikutan acara Bencapin itu apa? Gak usah mikir deh, kalau makan aja udah. Hajar ya. Tapi semuanya aman perutnya ya? Aman. Bapak juga aman. Oke, kantong gimana? Nanti kita transfer ya. Bang, namanya siapa? Asmin, dari mana? Cirebon. Nah, ikutan ini udah izin sama istri. Udah kata istri pergi, kamu jangan pulang kalau mau dulu. Jangan tidur lagi dengan aku kan aja. Dia sahabat pada sana. Oke, motivasinya ikut kamu capek? Pengen makan pedas aja. Oh, pengen makan pedas aja. Pasti istrinya ya. Betul, ini pedas lagi yang di rumah. Jangan ya. Oke, dirimu terfavorit ternyata. Namanya siapa, Pak? Nika, dari Solo. Oke, Frank? Solo. Solo, sekarang Solo ya. Oke, motivasinya juga ikut kamu capek? Nah, ini tantangan juga. Tantangan. Oke, tepuk tangan doang buat The Winner. Yeay. Oke, sudah. Kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Ke depan dulu ya semuanya. Maju lagi sayang. Oke. Atau mungkin ada simbol pemberian ini? Simbolisasi dulu. Oke, kita foto dulu ya. Oke, siap. Oh, ada simbol. Oh ya, boleh. Oke, apa itu? Oke. Silakan. Tapi dan juga para sponsor kita ke Justin ya. Baiklah, luar biasa. Finalis, silakan. Oke. Berbaris di situ. Selamat ya. Pastinya di buat tiga orang pemenang kita ya, dan juga 4 orang ya, ya. Juara favorit luar biasa. Ini semuanya juara loh. Benar gak sih? Yang udah menjadi peserta aja Kak Justin. Ya. Ini berarti mentalnya mental gue. Boncabe. Ikuti pelatihan ke Pasus habis ini ya. Tapi. Hah? Ini jagoan. Dan ini bisa menjadi kenangan-kenangan untuk kita semua. Total 38 peserta hari ini. Dan ini datangnya dari banyak kota ya. Ada dari Cianjur, Bandung,
Kemudian dari Cirebon, Garut, Solo, Sumedang, Tasikmalaya, Semarang, dan banyak lagi. Betul. Semuanya ikut berpartisipasi. Luar biasa pastinya para finalis. Ya. Terima kasih untuk partisipasi yang... Mungkin beberapa colok yang di pinggir ke tengah aja sambil duduk kali ya. Sambil jongkok itu bisa dibantuin jelitanya. Permapannya tadi nih dia nanti ya. Baik, siap ya. Yuk, kita foto bersama. Mungkin Agus kayaknya ada kunci dari sini deh. Mungkin yang tinggi agak nunduk dikit. Posisi miring ya sayang, miring. Mas siapa ya? Mas, belakang kamu nih. Belakang kamu. Nah, kan tinggi banget nih. Agak nunduk. Nah, jongkok, Mas. Nah. Iya, jongkok juga. Agak jongkok juga. Enggak kelihatan. Ini bunyi lainnya enggak kelihatan nih. Nah, begitu. Oke, siap. Dapat semua enggak? Saya ikut ya. Kita formal dulu, 1, 2, 3. Tahan sebentar. Udah, Bang. Dapat, Bang. Oke, start kali lagi gak bebas. 1, 2, 3. Masih gak bebas. 1, 2, 3. Oke, tahan. Ada video kan? Oke, kalau kita teriak, metal. Terlebih dahulu kepada Bapak ya dari POD PT Kobe Boga Utama dulu kita panggilkan, yaitu Bapak Dipa Direktur PT Kobe Boga Utama langsung. Oke, baik, kami panggilkan kepada Ibu Melani tadi ya. Ibu Melani tampil lagi, Head of Brand Communication PT Boga Kobe. Dan juga selamat siang kepada seluruh tim dari Bom Cabe yang hadir pada hari ini. Suatu kehormatan untuk Museum Rekor Bumi Indonesia hadir pada acara hari ini, yang mana pada hari ini Bom Cabe itu memiliki sebuah produk terbaru, mana penilaian ini sudah dilakukan oleh uji lab langsung. Oke. Okay. Dengan beberapa mungkin yang bisa dibilang beberapa snack yang telah Bom Cabe dan Muri sama-sama memverifikasi atas rekor ini. Okay. Jadi snack yang dimiliki Bom Cabe ini dengan level 50 itu biasanya ya. Suka. Biasanya kalau Bom Cabe ibu coba yang level berapa? Kan 15-an lah ya. Oh 30. Wow. Single terbaru aku, okay. Ya katanya kita saling dusta judulnya. Oh wow. Agak serem ya. Saling dusta. Saling dusta. Okay. Saling membahagiakan. Oh gitu. Gitu. Karena tidak selamanya dusta itu buruk. Menyakitkan, iya. Pasti menyakitkan, tapi tidak selalu buruk. Iya. Tapi mengenaskan.
Oke, tau gak? Acara kita pasti banyak banget. Yes. Ya. Kita ada parfum. Ya Allah. Wah, Nusara Sira. Nusara Sira Kukus. Wah. Coba kita lihat. Iya. Wajah-wajah yang mungkin kelaparan ya. Iya. Yang tidak cukup makannya. Makan 1-2 doang ya. Baik. Kalau gitu. Ada yang terlihat di sebelah kiri. Saya belum makan. Oh. Kita makan ya. Baiklah. Kalau gitu yang bisa menjawab pertanyaan dari Sabas ataupun dari Justin, ya tunjuk tangan yang paling cepat. Ya, jangan lari tapi tunjuk tangan aja.